Gara-gara lepas ya pak? Iya. Itu kali di masalah lagi orang mau salam hutan lagi. Baik, nggak mungkin lah, kalau opio bagus. Kameramen ini aja dulu deh, istirahat dulu, matiin dulu. Kita siap dulu. Kita film deket-deketan aja dulu, kalau emang mentok nggak ketemu ya besok lah. Kita juga butuh istirahat. Garagamo yang selama ini menjadi trending topik di dunia persilatan. Iya. Kita lihat di mana Pak. Ini yang mana Pak? Ini mana Mbak? Ini. Mana Pak Panji? Ini Mbak. Iya. Serius Pak? Ukuran anak? Ini di atas. Tuh garaga. Mana? Itu garaga. Buka dulu, lihat teman-teman. Oh, garaga. Garaga enggak seperti ini, Bang. Ini warnanya lain sekarang. Warnanya lain. Garaga bukan. Tuh ya. Bukan ini. Ini lagi Pak. Garaganya mana, Pak? Garaga. Dapur mana? Garaga gua lah. Sering nanang di masjid. Belum ketemu. Serius? Iya, lepas dari malam-malam, semalam lepas. Serius, Ki? Iya, jangan kenceng, anak anak terlalu. Enggak, teman bahas. Iya, gara-gara lepas. Serius dari malam? Udah boleh ngomong. Iya, belum, baru pada bangun, Kak. Gimana? Udah tahu, ya. Jangan kasih tahu. Ramin, Kak. Enggak, ini memang dari semalam, Pak. Ya, sudah dari semalam. Ini lapar, Pak. Lapar. Serius, Pak. Ngasuknya lama lagi. Iya, karena lepas, Mbak. Semalam, Mbak. Semalam masih dilepas, Mbak. Aku tuh pengen lihat garaga. Pas ada momen ini, iya. Aku lihat kamu kawin, Pak. Iya. Aku pengen lihat garaga lepas, Mbak. Lepas. Aku juga belum tahu di mana sekarang garaga. Lepok. Gimana nih, Pak? Garaga lepas, guys. Mas, kenapa Mas? Garaga lepas, serius? Semalam. Iya. Itu lewat situ, tuh kebuka. Wah iya. Bukannya ada di daerah itu. Bukannya kemana? Daerahnya kebuka. Bukannya kamu sudah di sini kemarin? Gitu. Tapi pertama kali nih kabur kayak gini? Udah berapa kali sih lepas, tapi kan gak pernah nyau. Ketemu. Sekarang ini gue udah muter-muter dari tadi pagi juga gue udah jalan-jalan terus. Terus gimana ini? Gue udah muter-muter, gue takut itu masuk ke rumah orang. Itu udah selama. Kita langsung cari ayo kalau mau bantuin nyari mah ayo bagi tim aja si Iqbal, siapa Mas Jabari sama Kumis sama Mas Ratno gua bisa Bawanto sama Rai sama Arkau bareng ke mana gitu. Di saat kita briefing buat membagi tim untuk pencarian garaga, ada laporan dari warga ditemukan ular yang masuk ke dalam rumahnya. Maka dari itu kita langsung aja bagi tim dan bergegas menuju lokasi. Ayo kita gas ke rumah warga yang didatengin ular. Halo. Jadi kita mau lacak ya garaga karena garaga lepas. Kita mau mencari garaga, mudah-mudahan bisa ketemu karena sangat membahayakan orang banyak kalau sampai nggak ketemu teman-teman. Jadi kita cari ubuk-ubuk perkampungan sini sampai ketemu ya. Ini garaga katanya di sana teman-teman, kata warga ya. Mudah-mudahan cepat ketemu lah. Yuk kita kembali. Mas Vicky udah dapat info kayaknya itu. Ada apa dong? Ada apa? Garaga katanya ditemukan warga. Garaga ditemuin warga? Iya. Aduh sorry tadi gua ini apa namanya habis cuci muka dulu. Terus gimana nih? Ini mau ke situ ke rumah warga. Ayo udah ayo. Gas. Obra. Wah, asli. Oh, ada laporan mong dapur. Coba lihat yuk. Garaga yang nyambil. Garaga lepas bang, eh. Oh. Power garaga ya. Mana? Assalamualaikum. Dapur. Heeh. Pak Suwandi ini orang naon mah? Cara buka-buka ke. Oh, Pak.
Oh, Dirai, Dirai, ada Dirai. Dirai ada. Rey. Rey. Dia enggak asal di lewat. Aku di sana aja. Ini di belakang. Pagi, Pak. Rey. Oi. Coba bantuan, Rey. Bantuin. Kan iya, Cira. Coba kita perlihat di kolong-kolong dulu. Oh, ada layangan. Oh, layangan ya, apa? Gua pikir apa? Sabar, sabar, jangan panik dong. Terus serius Pak, gara-gara masuk sini, Mas? Iya, kan bisa jadi. Gede, ya, soalnya gede, soalnya hampir-hampir segedean ginilah. Ya. Ih, telur ular, cuy. Ah, serius? Mana? Toke mungkin. Wah. Oh iya, cuy, pojok. Ayam, ayam kampung kali itu. Maco lu. Telur toke itu. Oh iya kempes. Oh, iya ya, ular ya. Oh itu mau lahir itu. Hah? Udah mau lahir itu Pak kalau udah kempes Pak. Tuh. Oh iya. Waduh, ular ini. Cepat. Kapan kok Pak? Ya kok bau coba Mas. Oh, itu keluar kepalanya tuh ada batangnya. Oh, yolknya masih bagus Pak. Ini mau lahir nih Pak. Boleh tes ya? Putih lagi warnanya. Putih? Coba Mas. Hidup ya Mas? Iya. Udah mulai tes mata kor. Ayah orang iya bantu korai kali. Tuh. Tuh, masih bagus. Saya di dapur ya. Tuh, embryonya. Boa-boa. Lihat Mas. Itu? Makan. Ada suara apa tadi? Gitu. Tuh. Kobra Mas. Iya, anak kobra. Hidup. Ya, hidup. Oh. Tapi warna. Oh, iya, ular sapi. Kobra lanang sapi. Sapi. Lanang sapi. Lanang sapi, lanang sapi. Stripnya tuh. Iya, 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 iya. Hidup itu, Mas. Hidup ini. Hidup itu. Hidup. Iya, tapi ini mati pasti. Ya, kapan kita buat memastikan ini telur apa? Iya, ular. Enggak apa-apalah. Betul ada induknya dong? Bener ular ternyata kan? Pastilah. Ada induknya ya. Sapi kan dia senang tikus, jadi mungkin. Halnya, Pak. Oh, iya. Banyak, cuy. Asli. Lebih dari satu. Ih, dia udah tetes. Tuh, separuh udah tetes. Oh iya bener. Iya tuh. Oh iya udah netes itu. Baru udah netes tuh. Udah enggak ada. Pasir doang. Udah banyak tuh. Tuh udah pada netes tuh. 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 Dapur ya. Ini Mas tuh yang netes. Ini separuhnya masih belum. Ini bisa dievakuasi aja bawa ke shelter dulu ya. Iya. Tuh. Soalnya dia kan banyak telur lanang. Bisa berapa butir bakal telur lanang Pak? 9 sampai kompak ya. 9 sampai berapa gitu, sampai 12 butir sih biasanya. Anak sapi berbisa gak sih? Enggak. Gak bisa, jadi masih aman ya. Tapi bisa ada kemungkinan juga dong kalau anak sapi ini predatif makan garaga bisa juga dong? Bisa, Pak, bisa. Bisa, bisa ya. Oh. Ini telurnya kita bawa ya Mas ya? Iya, bawa aja. Oke, ada berapa telur itu? 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Separohnya udah menetas ya? Iya, ini masih bagus ini. Bantuin dulu deh, bantuin cari dulu deh. Aduh teman-teman, ternyata ular yang dilaporin warga itu mungkin udah lepas kali ya. Dan kita cuma menemukan telur ularnya aja yang udah mau menetas, yaitu ular lanang sapi. Dimana ular ini emang banyak banget berada di dekat perkebunan, di sawah-sawah, apalagi ini deket dengan perkebunan karet teman-teman. Dari pohon bambu sih biasanya kobra. Kobra ya? Nah, king kobra tuh. Apalagi di Purwakarta kan masih asli banget. Jadi gua awas aku. Tadi apa? Telur ular apa? Anak sapi. Di saat kita mau berbagi tim lagi agar pencarian bisa lebih luas, tiba-tiba Reinanda dari dalam teriak katanya menemukan ular berbisa di dalam sepatu. Teman-teman ntar separuh kemana? Gua mau sama Ray mau siap. Cek dulu sini Mas. Mas siap. Rato berarti sama? Sama kalian ya. Kita. Oi. Hah? Ada. Mana? Sepatu. Ada. Apa? Kira-kira ular apa nih teman-teman? Tunggu di part berikutnya ya. Aku Galuh Gisin dan teman-teman dari Dream Team lainnya pamit. Salam Lestari.